Alhamdulillahilladzi ja'al hadzal laila mubarakal lil mu'minin wa sa'idan lil muttaqin wa asbathahu fursatan hasanatan lil qadirin wa ajzalal ajra was thawaba lil mu'addinal mukhlishin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faqad qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul alim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la dina liman la sholatalah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin asyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Segenap para alim ulama, para habaib, para tokoh masyarakat, para bapak, para ibu, anak-anakku, remaja, anak muda dan yang pra remaja, semuanya mudah-mudahan senantiasa selalu mendapatkan limpahan rahmat, barokah, ismah, inayah serta ridha-Nya Allah Subhanahu wa taala. Yang mohon maaf kalau saya tidak bisa menyebutkan namanya satu persatu mengingat waktu, nanti habibana yang lebih ya berhak dan lebih pantas, lebih layak untuk menyampaikan tausiahnya. Ya. Saya mah namanya sudah biasa di sini. Tiap minggu pagi bib ya. Jadi minggu kedua dengan minggu keempat ya di sini. Jadi udah terbiasa. Jadi udah mungkin bosan. Ah, ustaz lagi. Nah, seperti itu. Jadi memang ini tamu ya kehormatan kita, habibana. Ya, mudah-mudahan dengan beliau hadir di sini ini turun rahmat insyaallah. Ya, mudah-mudahan bukan hanya di tempat ini aja yang turun rahmat, ini tetangga-tetangga semuanya, tetangga Masjid Ghairu Jami Al-Hidayah, mudah-mudahan akan diturunkan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala ya dengan kehadiran yaitu keluarga dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, habibana al-mahbub yang sangat kita cintai. Saudara, peringatan Isra Mi'raj itu merupakan salah satu peringatan untuk bagaimana kita mentajdid iman. Karena ini ujian yang pertama dari peristiwa Isra Mi'raj itu apa? Iman kita yang diuji. Bisa enggak saat ini kita menjadi manusia-manusia yang imannya seperti sahabat Abu Bakar As-Siddiq? Karena sahabat Abu Bakar As-Siddiq ketika diceritakan terjadinya Isra Mi'raj, saat itu jawabannya apa? Kata sahabat Abu Bakar As-Siddiq, kalau seandainya itu semuanya diceritakan oleh Rasulullah, jangankan yang model seperti 100 kali lebih dari ini, saya percaya bahwa itu semuanya benar apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, inilah artinya kalau bicara masalah agama ya, ini akal enggak bisa kita dahulukan. Jadi yang pertama harus kita kedepankan apa?
iman. Jadi iman terlebih dahulu. Nah begitulah sahabat Abu Bakar. Kenapa? Karena kalau kita bicara masalah ya perjalanan Rasulullah dengan akal di saat itu, zaman belum secanggih sekarang. Ilmu pengetahuan dan teknologi tidak seperti sekarang ini. Ada pesawat terbang ya, yang mungkin perjalanan waktu bisa lebih dipercepat. Tapi pada saat itu kendaraan baru apa? Unta. Belum ada Toyota. Betul gak? Baru unta saat itu. Paling kenceng banget kendaraan yang bagus ya di atas unta apa? Kuda. Iya kan? Kuda. Makanya kalau mobil yang bagus itu bertenaga unta apa bertenaga kuda? Bertenaga kuda biasanya. Ya, jadi saat itu masya Allah pantas kalau akal yang bicara mereka enggak percaya. Makanya kejadian Isra Mi'raj ini merupakan kejadian yang sangat luar biasa. Bukan kejadian yang biasa tapi luar biasa. Makanya Allah abadikan di dalam surah Al-Isra dengan ayat yang pertama kalimatnya subhana. Itu biasanya Bapak Saudara ya dalam konteks bahasa Arab ya kalau ada kejadian yang luar biasa itu biasanya diawali dengan subhana. Maha suci Allah. Maha suci Allah. Allazi ya asra, subhanallazi asra. Artinya Allah yang sudah memperjalankan bi'abdihi hambanya yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lailan. Ini lailan isim nakirah. Ya, jadi hanya di sebagian waktu malam. Jadi hanya sebentar. Itu dalam satu riwayat ya tempat tidur Nabi pada saat ya Nabi dijemput oleh malaikat Jibril menuju Masjidil Haram, Masjidil Aqsa dan terus melakukan perjalanan Mekah Madinah bahkan sampai dimi'rajkan, dinaikkan Nabi Muhammad dari langit pertama, langit kedua sampai langit yang ketujuh sampai ke Rabbul A'la, ke Sidratul Muntaha bahkan sampai bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi Muhammad mendapatkan satu perintah yang namanya salat 50 waktu, kemudian dialog Nabi Muhammad dengan Nabi Musa, terus akhirnya diberikan keringanan dari 50 45, dari 45 40 bahkan sampai 5 waktu. Itu kan kalau kita lihat makan cukup waktu lama, belum lagi sholat di Masjidil Aqsa, di Masjidil Haram, di Madinah, di tempat-tempat yang bersejarah Nabi Muhammad diperintahkan untuk sholat oleh malaikat Jibril. Itu makan waktu yang cukup lama. Tapi ya dalam satu riwayat itu tempat tidur Nabi ketika ditinggalkan sampai datang lagi masih hangat. Itu kalau masih hangat berarti lama apa sebentar? Sebentar. Bantalnya masih hangat. Ya. Ini kalau kita misal tempat tidur kita ya, kemudian kita tinggal sebentar, kita balik lagi, itu masih hangat berarti kita sebentar. Tapi kalau udah dingin, ya, udah nyem, kenal nyem. Ya, udah dingin, udah nyem, berarti udah lama. Nah, itu digambarkan Nabi Muhammad sebentar banget. Itulah yang dikatakan lailan di sebagian malam. Masya Allah, ini kejadian yang luar biasa. Nah, makanya di sini iman kita harus kuat seperti imannya sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Nah, bagaimana tanda keimanan kita yang kuat? La imana liman la amanata lah. Jadi kata Rasulullah, seseorang itu tidak akan dikatakan punya iman yang sempurna kalau dia tidak punya sifat amanah. Jadi ciri orang yang imannya kuat sempurna harus amanah seperti sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Bahkan yang kedua, ladina liman la sholatalah. Tidak dikatakan orang itu memiliki agama yang sempurna kalau dia tidak mau melaksanakan sholat. Nih anak-anak muda,
sama sholat ya, dijaga ya, dijaga. Jangan sampai ya seperti saudara-saudara kita tuh, wallahu alam ada di mana, KTP-nya Islam tapi ditanya sholat enggak, kagak sholat. Kadang-kadang sholatnya cuma setahun dua kali, Idul Fitri sama Idul Adha. Makanya ini bikin repot malaikat, bikin repot malaikat. Kata malaikat, nih orang Islam, KTP-nya Islam, tapi sholatnya setahun cuma dua kali, Idul Fitri sama Idul Adha. Itu pun kalau Idul Fitri, masya Allah udah paling depan, kainnya BHS, baju kokonya Almia. Hebat gak kira-kira? Hebat ya. Tapi sholatnya cuma setahun dua kali. Malaikat gode udah, ini bagaimana cara nilainya? Ini yang masuk surga orangnya apa KTP-nya kira-kira ini? Begitu. Nah mudah-mudahan nih yang hadir di sini, insya Allah termasuk orang yang benar-benar mentaati ajaran Allah, khususnya sholat. Karena sholat ini penting sekali. Kalau puasa bapak, ibu, saudara, anak-anakku, itu cukup hanya firman Allah. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alalladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Cukup tuh kita diwajibkan puasa hanya dengan ayat itu. Kalau kita diwajibkan zakat, cukup Allah bilang khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim wa shalli alaihim. Al-ayat. Cukup kita wajib melaksanakan zakat. Tapi ketika sholat itu tidak cukup dengan aqimish shalah, tetapi Nabi Muhammad dipanggil langsung oleh Allah Subhanahu wa taala menghadap Allah, kemudian Allah kasih perintah yang namanya sholat. Kan istimewa berarti sholat. Makanya sholat kata Nabi kedudukannya kamaudi'ir ra'si fi jasadi, seperti kepala di dalam tubuh manusia. Pak, ibu, saudara, anak-anakku, kira-kira kalau ada orang ya itu enggak punya kaki, kira-kira ada enggak yang masih hidup? Ada. Kadang-kadang ada kaki sebelahnya enggak ada, ya kaki kanan, bahkan ada yang kaki kanan kaki kiri enggak ada tapi masih hidup. Ada orang enggak punya tangan, bisa enggak hidup? Bisa. Tangannya buntung, ya dia masih bisa hidup. Kadang-kadang dia masih menjadi hamba-hamba yang taat, datang ke masjid, datang ke musola, padahal dia enggak punya tangan. Dia masih bisa takbir walaupun enggak bisa angkat tangan. Kenapa? Tangannya enggak ada. Kadang-kadang dia bisa datang ke masjid, ke musola, walaupun kakinya enggak ada tapi pakai bantuan. Ada. Masih bisa hidup. Tapi kira-kira anak-anakku pernah lihat enggak ada orang sholat kepalanya enggak ada? Ada enggak? Datang ke masjid Ghairu Jami sholat subuh, datang tiba-tiba kakinya sempurna dua, tangannya sempurna dua, kepalanya kagak ada. Ditakbir Allahu Akbar, dilihat itu siapa? Kira-kira ada yang deketin apa pada lari? Kabur enggak? Kabur. Ada orang hidup tapi enggak pakai kepala. Tapi biasanya manusia kalau enggak ada kepalanya dia tidak bisa hidup. Begitu pentingnya kepala dalam tubuh manusia, seumpama sholat dalam agama kita. Jadi kita sholat jangan kita tinggalkan bapak, saudara. Ya, man hafadzo ala sholat, siapa-siapa yang suka menjaga sholatnya, lahu nurun, maka orang itu nanti dapat cahaya. Masya Allah, cahaya. Cahaya ini penting. Inna ummati yud'auna yaumal qiyamah ghurran muhajjalin min asaril wudu. Sesungguhnya umatku nanti di hari kiamat akan dipanggil, ya nanti ada cirinya, ghurran muhajjalin, bercahaya, bersinar karena bekas-bekas air wudu. Tuh anak-anakku,
yang perempuan yang di dunianya cantik, tapi nanti kecantikannya akan terus bertahan dengan sebab air wudu. Tapi kalau kita ngelihat ada orang yang wajahnya cantik, wajahnya ganteng, tapi enggak pernah sholat, kegantengannya hanya di dunia. Di akhirat nanti mukanya geseng. Iya. Ngeri enggak kira-kira? Ngeri. Makanya kita nih ya beruntung, kegantengan kita, kecantikan kita insya Allah akan bertahan terus. Karena apa? Karena Allah jaga. Ya, nanti kita akan bercahaya, ya akan bersinar indah sekali, cantik jasmani dan cantik rohani. Nah, ini kan sekarang banyak orang cuma ya memikirkan cantik jasmaninya aja. Ya, ganteng cuma jasmaninya aja, tapi rohaninya dia lupakan. Nah, mudah-mudahan dengan peringatan Isra Mi'raj, mari kita pertahankan dan kita perkuat iman kita. Jadikan kita sebagai anak-anak muda yang keimannya mantap kuat seperti keimanannya sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Amin ya Rabbal Alamin. Saya kira ini yang dapat saya sampaikan. Mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan ada manfaatnya, khususnya untuk pribadi saya dan mudah-mudahan untuk para hadirin hadirat jamaah sekalian. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wal aqwa minkum jami'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.